Sabtu malam, aparat kepolisian Resort Gorontalo Kota yang di backup langsung Sabhara dan Brimob Polda Gorontalo menggelar operasi penyakit masyarakat. Dalam razia, polisi menyisir sejumlah tempat-tempat hiburan malam yang ada di kota Gorontalo. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam dimintai kartu tanda penduduk. Bagi pengunjung yang tidak memiliki kartu identitas, polisi langsung memberikan pembinaan secara tegas di lokasi tempat hiburan malam dan langsung dipulangkan. Setelah melakukan razia, polisi kemudian langsung menyisir satu lokasi yang sering digunakan sebagai lokasi balapan liar. Alhasil, saat penyisiran lokasi balapan liar, polisi mengamankan dua orang remaja yang kedapatan membawa 4 pucuk senjata tajam. Untuk kegiatan malam ini kita berhasil mendapatkan 4 bila benda tajam, ya. Sajam ada 4 buah sajam, kemudian tersangkanya 3 dan 3 unit sepeda motor yang akan balap liar. Dirinya juga menambahkan untuk saat ini 2 orang remaja yang kedapatan membawa senjata tajam telah diamankan di Mapolres Gorontalo Kota untuk penyidikan lebih lanjut. Jika terbukti adanya unsur kejahatan dari kepemilikan barang tajam tersebut, polisi akan menaikkan status pemeriksaannya menjadi penyelidikan dan akan ditetapkan sebagai tersangka. Fendrianto Ulango, Mimosa TV, mewartakan.